Selamat datang kembali di channel Kemana Aja. Banyak yang request ngonten lagi pakai mobil Suzuki R3. Kebetulan emang udah jarang banget ya guys kita ngonten pakai mobil ini. Bukan karena nggak pernah dipakai sih guys, justru karena R3-nya itu dipakai terus buat daily, jadi nggak ada waktu buat bikin konten ya. Setelah kemarin kita siksa, hari ini kita mau coba manjain mobilnya ya guys, biar tetap dalam kondisi yang prima. Kebetulan kilometernya ini udah menunjukkan untuk ganti oli. Nah biasanya kalau ganti oli itu sekalian kita ganti juga filternya ya guys, biar mesin juga tetap bersih. Sebelum ganti oli, kita cuci dulu sekalian cek bagian kaki dan kolong mobilnya guys. Ada oli top one sensation. Sebenarnya ganti oli itu nggak terlalu sulit, tapi kalau kita nggak punya peralatannya yang proper, mendingan kita pasrahin aja sih sama teknik yang dalam. Alasan aja. Pertama-tama kita buka baut drain olinya guys, lalu kita lepas juga filter olinya. Nah ini filter olinya yang baru, pokoknya kalau ganti oli sekalian ganti filternya ya guys. Sebelum dipasang, kita oles-olesin dulu biar gampang masukinnya. Harganya murah kok, cuma 25 ribuan. Tuang oli top one sensation sebanyak yang direkomendasikan. Untuk mobil ini menghabiskan sekitar 3 liter seperempat atau 4 botol kurang lah. Setelah bereskan di oli, kita langsung coba tancap gas di jalan lintas Sumatera ya guys, biar lebih afdol. Kita juga bakal geber gaspol di jalan tol, tapi di video selanjutnya itu. Oh ya, mungkin banyak yang penasaran apa aja keunggulan oli ini. Menurut yang saya baca, oli ini memiliki zat aditif tambahan yang mampu mengikat kotoran dan menangkal kotoran kembali melekat, jadi mesin lebih bersih menyeluruh hingga celah terkecil. Oli ini juga sangat tangguh melindungi mesin di berbagai kondisi. Diciptakan untuk kinerja mesin maksimal dalam kondisi jalanan yang gak menentu, terutama di kemacetan. Terus oli ini juga mempermudah starter awal dan sensasi berkendara yang nyaman karena memiliki kadar sintetik yang lebih tinggi. Pokoknya cocok lah untuk mobil kita sehari-hari. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain memakai oli ini, silakan tulis di kolom komentar ya.